Pasangan Sule dan Natalie Holzer tengah berbahagia menyambut kelahiran anak pertama mereka. Natalie Holzer melahirkan buah hati pertamanya dari Sule pada Sabtu 11 Desember 2021 malam. Momen persalinan Natalie Holzer direkam dengan apik di kanal YouTube Sule Family. Terlihat Sule dengan setia mendampingi Natalie Holzer selama proses persalinan berjalan. Beberapa kali komedian pemilik nama Enti Sutisna itu mengusap kepala istrinya yang tengah berjuang melahirkan buah hati pertama mereka. Ketika tangis pertama bayi terdengar, Sule langsung berdiri dan melihat sang buah hati. Putra Sule dan Natalie Holzer itu ternyata berjenis kelamin laki-laki. Ia lantas menyebutkan nama bayi laki-laki itu sebelum para suster memberikan ucapan selamat datang untuk anaknya. Sebelumnya, Putri Delina menyebut ayah dan bundanya telah menyiapkan nama untuk adik barunya. Putri Delina mengaku tidak berpartisipasi menyumbang ide nama untuk adiknya nanti. Putri Delina mengaku tidak berpartisipasi untuk menyumbang ide nama adiknya nanti. Ia menyerahkan semua wewenang perihal nama pada Sule dan Natalie Holzer lantaran bingung. Selain nama, Putri Delina bercerita bahwa ayah dan bundanya telah mempersiapkan banyak hal lain untuk menyambut kelahiran buah hati mereka. Kamar untuk bayi serta semua pakaian yang dibutuhkan nantinya sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari. 047 skala Richter. Iya, gerakin, kamu bisa. Yuk, besok kita fitness. What's your name? Ajam Andriansa Sutisna. Ciluk, Mbak. Ciluk.